Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung pada malam ini. Sebelum ni kita dah bincang mengenai dengan fardu ataupun rukun-rukun haji. Dan pada malam ini insya-Allah kita akan bincang mengenai dengan fardu tawaf. Rukun tawaf dan juga perkara-perkara yang disunatkan tawaf. Dan sekiranya ada masa kita akan masuk sa'i sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Fardu tawaf seperti sembahyang sebenarnya sama, iaitu menutup aurat dengan sempurna laki antara pusat dan juga lutut, manakala perempuan adalah seluruh tubuh badan dia melainkan muka dan juga tapak tangan. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tawafu bi manzilati solah. Tawaf ini sebenarnya berada di tempat solat sama, illa annallah qad ahalla fihi an-nutqa. Cumanya Allah Subhanahu wa taala menghalalkan bercakap di dalam tawaf. Boleh bercakap. Itu je beza dengan solat. Faman nataqa fala yantiqu illa bi khairin. Siapa yang bercakap dalam tawaf, cakap benda baik je. Ha. Diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Siapa yang terbuka aurat dia tengah-tengah tawaf, terbuka aurat, dan dia boleh tutup on the spot, waktu tu juga boleh tutup, maka tutup. Kemudian dia teruskan tawaf dia seperti biasa. Sama macam sembahyang juga, bila sembahyang, sedang-sedang sembahyang, angin tolak kain kita, terselak nampak lutut, ataupun anak kita selak kain nampak lutut, maka tutup on the spot, tidak batalkan solat. Sama seperti bab solat. Sekiranya terbiar lama terbuka aurat, dah baru sedar dah lama terbuka, baru sedar, maka itu tak sah lah. Dia kena mulakan tawaf sekali lagi. Di antara kefarduan tawaf juga adalah suci daripada hadas kecil dan juga hadas besar. Sama seperti sembahyang, kalau di hadas kecil ambil wuduk. Kalau batal wuduk, ambil wuduk balik. Kalau hadas besar, mandi wajib. Kemudian di antara perkara yang diketahui umum adalah kesesakan ketika tawaf. Maka tidak sudah pasti seseorang yang menunaikan haji, dia takkan terlepas ataupun takkan terlepas dalam masalah ini, iaitu akan tersentuh ataupun akan terkena perempuan yang ajnabiyah, perempuan lain mana bukan mahram dia, maka wuduk dia akan batal kalau ikut ke hukum asal. Maka perkara ini agak sukar untuk dijaga dan juga dipelihara kerana kesesakan yang berlaku ketika tawaf. Maka jalan keluarnya, ulama menyatakan an yuqallid al-imam Malik, bertaklid kepada Imam Malik rahimahullahu taala dalam mazhab Imam Malik. Menyentuh perempuan yang ajnabiyah ini tidaklah membatalkan wuduk, melainkan kalau sentuh dengan syahwat. Sentuh dengan syahwat batal. Kalau tersentuh, disentuh, maka tak batal. Sama juga seperti Imam Ahmad bin Hanbal dalam mazhab Hanbali juga tak batal sentuh perempuan yang ajnabiyah. Cuma ulama menyatakan perlu ditaklid ketika wuduk, sebab tawaf dan juga wuduk package. Kita bila mana mengikut satu mazhab ketika solat, maka wuduk kena ikut mazhab tu. Sama juga ketika tawaf, bila kita tawaf ikut satu mazhab yang lain, maka wuduk untuk tawaf pun mengikut mazhab tersebut yang kita taklid tadi, yang kita berpindah mazhab. Ulama kata hukumnya wajib pindah mazhab ini. Wajib pindah mazhab, wajib meraikan.
rukun-rukun wuduk dalam mazhab yang kita taklid tadi. Di antaranya menggosok anggota-anggota. Menggosok anggota dalam mazhab Malik wajib. Menyapu keseluruhan kepala wajib juga. Kita kena raikan. Tapi bagi pendapat saya, perkara ini taklah wajib sebenarnya. Sebab orang awam tak tahu, melainkan kita bagi tahu dia. Ha, orang awam tak tahu wuduk dalam mazhab Malik, dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal tak tahu. Jadi tidaklah menjadi satu kewajipan. Kadang-kadang ustaz-ustaz pun tak tahu, dia tahu benda tu je. Tahu untuk dalam mazhab Malik ni gosok. Maknanya ketika kita basuh tangan ke apa, kita gosok. Basuh kaki pun kena celah-celah jari, gosok. Itu wajib dalam mazhab Malik. Basuh sapu keseluruhan kepala, tak, dalam mazhab Syafi'i selai rambut pun cukup. Dan separuh rambut pun dah sah. Tapi dalam mazhab Imam Malik keseluruhan sapu, depan sampai belakang. Kemudian di sisi Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, satu pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i yang mengatakan batal wuduk si penyentuh, tidak batal wuduk yang disentuh. Dalam mazhab Syafi'i ada satu qaul, satu pendapat, iaitu orang yang menyentuh itu batal, orang yang disentuh tak batal. Bila kita tawaf, orang sentuh kita, perempuan yang terkena kita, tidak batal sebab kita disentuh. Tapi orang yang menyentuh tu batal. Ha, itu satu pendapat dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Tetapi pendapat ni tak kuat. Pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i adalah batal. Ha, tak kira lah tersentuh, disentuh, menyentuh, batal. Kemudian dalam tawaf, seperti mana yang kita sedia maklum, antara kefarduan ataupun rukun tawaf adalah taharatun najasah, iaitu suci daripada najis. Apa yang suci daripada najis? Pakaian kita, badan kita, tempat yang kita nak tawaf. Sebiji sama seperti solat. Apa rukun ataupun syarat solat, kefarduan solat, iaitu badan kita kena suci daripada najis, pakaian dan juga tempat kita semayang. Kalau di tempat tawaf tersebut ada najis, terpijak najis, maka basuh kaki kita. Basuh kaki, kemudian kita tawaf balik tempat yang kita terpijak najis tadi ataupun beberapa langkah sebelumnya. Dan dimaafkan sekiranya susah untuk dijaga lah. Kalau dalam keadaan tawaf yang begitu ramai, mungkin dalam masalah ini boleh dimaafkan. Sebab contohnya tai burung dan juga seumpamanya lah. Dengan syarat alla takuna ratabah, dia jadi najis tersebut najis yang ma'fu anhu. Bila mana sesuatu najis tersebut dia kering, najis yang kering, terpijak tak jicak tapi kering, tak apa. Tapi kaki kita kering juga lah, dengan kaki kita basah peluh. Kemudian tak sengaja terpijak, kalau dalam keadaan yang begitu sesak ramai, seperti mana Masjidil Haram sekarang ni kan sesak ramai, susah. Jadi boleh menggunakan pendapat ini, iaitu di najis tersebut najis yang dimaafkan kerana susah untuk dijaga. Di antara kefarduan yang lain adalah al-jaja'al al-ka'bah an yasarih yaqinan, dan mengkirikan Kaabah. Kita pusing Kaabah, jangan mengkanankan, mengkiri. Bahu kiri kita sejajar dengan Kaabah secara yakin. Apa hikmah dia? Apa hikmah, sebab apa mengkirikan ketika tawaf mengkirikan bahu kita? Ulama menyatakan hati kita berada sebelah kiri. Jantung kita, hati sebelah kiri. Bila hati jantung kita sebelah kiri, maka ada munasabahnya. Iaitu menjadikan jantung kita ataupun hati kita hanya tertakluk ataupun hanya kita panggil terpaut ke Kaabah, ke Masjidil Haram. Sekiranya dia mengkanankan Kaabah ataupun dia membelakangi Kaabah ataupun dia menghadap Kaabah, dalam, bukan dia mengkirikan Kaabah, menghadap ketika tawaf, itu semua tak sah. Dia kena ulang balik sekali lagi. Sama juga seseorang yang mana mungkin ketika mana menunaikan tawaf
tiba-tiba nak buat tawaf ifadah, tawaf fardu, fardu, tiba-tiba lumpuh ataupun sebagainya, wal'iyazubillah. Jadi boleh, tawaf ni bukan semestinya berjalan, bukan semestinya, tak semestinya duduk, tak semestinya guna kursi roda ataupun guna yang elektrik punya, kursi elektrik. Berbaring pun boleh kalau ada orang usung dengan kita. Yang penting bahu kita, bahu kiri orang yang kita tawafkan untuk dia, yang kita bawa tadi, walaupun dia berbaring, kita usung dia, bahu kiri dia menghadap ke, menghadap ke Kaabah. Kemudian cara untuk tawaf mengiringkan Kaabah adalah dia berdiri di sisi Hajarul Aswad. Itu permulaan dia lah, berdiri di Hajarul Aswad ataupun beberapa tapak sebelum Hajarul Aswad. Kemudian dia menghadap ke rukun Yamani, yasiru jami'al Hajarul Aswad an yaminihi. Kemudian semua dia menghadap ke Hajarul Aswad, wa yasiru mankabihi al-ayman 'inda tarfihi thumma yabji ila jihati yaminihi mustaqbalan lil-hajar hatta yabda fil mujawazah. Sebelum dia mula, dia hadap dulu ke Hajarul Aswad, hadap, bismillah, Allahu akbar, kemudian kucup tangan dia terus mengiringkan Kaabah. Itu adalah di sisi Syekh Ibn Hajar. Adapun di sisi Syekh Ramli, al-intiqal yakunu ba'da al-mujawazah wa la yajuzu istiqbal illa fi hadha ay ibtida' at-tawaf. Pada permulaan tawaf saja, hadap ke, hadap ke Kaabah, selain daripada tak perlu hadap ke Kaabah. Ada perbezaan yang harus kita tak bincanglah, sekadar secara dasar saya sebut. Kemudian di antara kefarduan tawaf juga adalah tawaf 7 kali pusingan secara yakin. Kalau dia berasa ragu-ragu, pada bilangan dia ambil bilangan paling sikit, seperti mana sembahyang juga. Kalau kita sembahyang maghrib 2 ke 3 rakaat, ambil yang sedikit 2. Contohnya sekiranya seseorang itu sedang tawaf, kemudian orang lain bagi tahu dia kurang tawaf dia. Kau tawaf kamu tak cukup lagi 7. Dia pula tahu pada kita, kita yang tawaf, dia pula tahu. Dia kata tawaf kamu kurang 7 pusingan ni. Adakah wajib kita berpegang dengan pendapat dia, dengan perkataan dia? Tak wajib kita berpegang dengan pendapat dia. Kalau seseorang memberitahu kita tawaf dah sempurna lah, sebelum kita rasa macam baru 6, dia kata dah cukup 7. Saya kira cukup 7, orang tu kata kat kita, dia lebih tahu daripada kita, maka tak boleh kita berpegang dengan pendapat dia. Kita kena pegang dengan pendapat kita. Macam semayang, hukum sama seperti semayang. Tuan-tuan semayang 3 rakaat, orang kata dah 4. Tak wajib pegang dengan pendapat dia. Kita yang semayang, kita yakin kita punya semayang, tak perlu yakin perkataan orang lain bagi tahu kita. Melainkan orang yang bagi tahu kita tu jumlah ramai, maknanya mungkin 10 orang, 15 orang, tu boleh kita pegang pendapat dia. Sama seperti semayang, kalau tuan-tuan semayang maghrib, tuan-tuan jadi imam maghrib, imam seorang bangun rakaat keempat, satu soft, dua soft, tak bangun pun, dua soft yang sembahyang bersama imam, seorang je ikut imam bangun rakaat keempat, maknanya siapa yang salah? Imam salah, imam kena turun lah. Sama seperti tawaf, hukumnya sama. Disyaratkan 7 pusingan tawaf tersebut antakuna kharijal ka'bati bikulli badanihi. Jadilah di luar Kaabah, tak boleh tawaf dalam Kaabah. Tawaf mesti di luar daripada Kaabah. Bukan luar Masjidil Haram, mana di luar Kaabah lah, bukan dalam Kaabah. Disyaratkan tawaf juga di luar pada Hijr Ismail, sebab dalam Hijr Ismail tawaf ada bentuk macam bulat tu, itu Hijr Ismail. Hijr Ismail termasuk dalam Kaabah. Kemudian kita lihat lagi, disyaratkan pada tawaf ini,
dakhilal masjidil haram, dalam masjidil haram. Sebab tawaf, kawasan tawaf kita panggil mataf. Mataf kawasan tawaf dalam masjidil haram. Yang tak sah kita tawaf luar masjidil haram. Sa'i, sa'i bukan dalam masjidil haram, sa'i luar. Tapi tawaf dalam. Ijma' sebulat suara di kalangan ulama, tak sah tawaf luar masjidil haram. Macam mana kita nak tahu luar? Kita luar, macam mana kita nak tahu Kaabah tu? Jadi mesti kena dalam. Kemudian kalau seseorang itu tawaf di atas sutuh ataupun tingkat pertama, kedua, ketiga, tak ada masalah. Kalau ada 10 tingkat pun boleh. Eh? Yang penting dalam masjid, dalam kawasan Masjidil Haram. Ha, sebab Masjidil Haram ada berapa tingkat? 3 ke apa? Jadi bila ada bertingkat-tingkat tak ada masalah. 10 tingkat pun tak apa. Ha? Yang penting dalam. Ha. Di antara fardu tawaf ini juga bermula di Hajarul Aswad. Kalau dia mula selain bila Hajarul Aswad, walaupun terlupa, maka dikira bilangan tawaf tersebut tidak dikira. Eh? Tidak dikira sama sekali. Dia kena start daripada Hajarul Aswad ataupun sebelum, beberapa tapak sebelum Hajarul Aswad. Disyaratkan untuk tawaf nazar, tawaf sunat, selain daripada tawaf kudum, disyaratkan untuk niat. Tawaf kudum selain daripada tawaf kudum, disyaratkan untuk niat. Tawaf nazar, tuan-tuan nazar untuk tawaf, maka perlu niat. Tawaf sunat, 7 kali pusingan, tawaf sunat, dah tak tahu nak buat apa, tawaf sunat je lah. Ha. Wajib niat. Adapun tawaf rukun, tawaf kudum. Adapun tawaf rukun, tawaf kudum, fala yahtaju ila niyah, maka tak perlu niat. Tawaf rukun, tawaf tak kira tawaf umrah ataupun tawaf haji, tak perlu niat, sebab kita dah niat ihram dah sebelum tu. Dia package sekali. Tawaf kudum pun tak perlu niat, sebab tawaf kudum ni adalah untuk haji tamattu. Haji apa? Haji ifrad. Jadi memang tak perlu niat. Dia dah niat ihram dah sebelum tu. Seumpama tawaf rukun, tawaf qudum, tawaf wada', di sisi Syekh Ibn Hajar berbeza dengan Syekh Imam Ramli. Jadi tawaf wada', tawaf sebelum kita tinggalkan Mekah, sebelum kita balik ke negara kita ataupun balik ke, pergi ke Madinah, maka sudah pasti di sana tawaf wada'. Ini wajib tawaf wada'. Tawaf wada' ni tawaf meninggalkan Mekah. Di sisi Ibnu Hajar dia kata wajib niat tawaf wada'. Di sisi Imam Ramli dia tak perlu niat. Nah. Waktu niat indal intiqal al-mar li'annahu awal tawaf. Di sisi Ibnu Hajar dia kata waktu niat adalah waktu ketika mana seseorang yang berjalan tu dia bergerak terus niat, bergerak terus niat ketika di Hajarul Aswad. Nah. Di sisi Imam Ramli dan juga Syekh Khatib Syarbini, Ibnu Qasim dan juga selain mereka, niat adalah awalu fi'alin fa'alahu la'indal intiqal. Nak start niat dulu baru bergerak. Ada pun di sisi Ibnu Hajar sambil bergerak boleh niat. Nah, sambil bergerak tu boleh niat. Tetapi sisi Syekh Imam Ramli, Khatib Syirbini dan juga imam-imam yang lain, dia kata awal perbuatan yang dia nak buat ketika mana di Hajarul Aswad sampai di situ terus niat. Nah. Kemudian kita lihat masuk waktu tawaf ifadah. Tawaf ifadah, tawaf fardu haji. Bila masuk waktu dia, seperti itu juga melontar, seperti itu juga mencukur. Bila masuk waktu dia, iaitu masuk waktunya adalah pertengahan malam raya. Mana malam raya tu, kita takbir raya malam raya. Kalau kita di sini takbir raya lah. Malam raya bermula daripada maghrib sampailah ke subuh esok. Kita bahagi dua. Jadi pertengahan malam yang kedua, di situ sudah bermula waktu
tawaf ifadah ataupun di situ dah bermula untuk melontar jamrah kubra, wala yakhruj waqtuhu madal hayah, bila waktu berakhir dia tak ada waktu berakhir. Selagi tak buat tawaf ifadah, selagi tak melontar, selagi itulah sebenarnya itulah waktu dia. Yes, tawaf, untuk tawaf, tawaf tak ada waktu akhir. Tuan-tuan dah siap semua ibadat haji lah, tawaf haji tak lagi, kena buat tawaf. Sebab dia akan dikira hutang. Tawaf ni tak kira nak buat seminggu lepas tu, dua minggu lepas tu. Untuk perempuan yang uzur, kalau dia trip awal balik ke Malaysia, maka dia kena ada cara lain lah. Dan yang afdalnya ta'jiluhu yawman nahar qabla zawal fa ya'udu ila minan wa yusalli dhuhra biha. Yang afdalnya adalah dia kena segerakan tawaf, segerakan pada hari nahar 10 Zulhijjah, segerakan sebelum gelincir matahari, sebelum azan zuhur. Selesaikan tawaf ifadah, kemudian baru pergi ke Mina dan sembahyang zuhur. Itu yang afdal lah. Tapi kalau jemaah Malaysia kita selalu dia tak buat begini, sebab dia ikut muasasah tabung haji lah. Muasasah tabung haji dia tak buat begini sebab akan berlaku kesesakan. Sebab untuk mengejar perkara yang afdal, melainkan kalau orang dah biasa di sana, mungkin dia akan tempah sewa kereta dan motor dan sebagainya, itu cerita lain. Okey. Untuk tawaf ni, untuk pengetahuan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dia ada perkara-perkara yang sunat juga ketika tawaf ni. Antaranya adalah al-mashyu hafiyan fihi, iaitu berjalan dalam keadaan berkaki ayam. Tawaf tak perlu pakai slipper lah. Wa taqsirul khutwa, dan juga pendekkan langkah. Macam tuan-tuan datang ke surau lah, pendekkan langkah supaya banyak pahala dia. Kemudian yang keduanya ar-ramal. Ramal ni maknanya lari-lari anak, cepat, cepat pada berjalan. Kecilkan dia, cepat tu bukan langkah laluas, tak, langkah kecil-kecil. Bukanlah kita kata berlari-lari anak melompat-lompat, tak, dia bukan macam sa'i tu dekat lampu hijau lari-lari anak, tak, dia cuma perjalanan kita dicepatkan, jalan laju lah, jalan laju. Jalan laju ni sebenarnya bagus tau. Kalau tuan-tuan lihat nasihat-nasihat doktor, dia kata untuk kita jaga jantung kita 45 minit sehari jalan laju, hari-hari 45 minit. Tak nak jogging pun tak apa, jogging untuk fizikal kita lah, otot-otot kita. Tapi tak nak jogging pun tak apa, hari-hari jalan laju 45 minit, itu elok untuk jantung kita. Cuma orang Melayu kita kadang-kadang surau 200-300 meter pun dah naik motor. Ada sebahagian surau saya pergi tu, dia parking motor dekat depan pintu, depan pintu saya, tempat motor ada depan pintu, depan pintu masuk surau dia parking. Saya pun tak tahu. Itu semua kita panggil apa, mentaliti lah. Mentaliti jemaah surau, sepatutnya ada-ada parking, parking kat tempat dia, dia parking kat tempat tak sleeper tu. Saya rasa kalau ada laluan motor masuk dalam surau, dia masuk dalam surau, dia parking motor dalam surau. Kemudian untuk berjalan cepat untuk tawaf ni, hanya tiga pusingan yang pertamanya, pusingan pertama, kedua, ketiga. Tapi dengan syarat lah, dengan syarat tawaf tersebut diiringi dengan sa'i. Kalau tawaf saja, tawaf sunat, tawaf sunat dia tak ada sa'i sunat, tawaf je lah. Tapi kalau tawaf di selepas ada sa'i, contohnya ibadat haji lah ataupun ibadat umrah, tawaf lepas ada sa'i, maka tiga yang pertama, pusingan yang pertama, tiga tu, pusingan pertama, kedua, ketiga, tiga yang terawal disunatkan berjalan cepat, jalan cepat. Dia tak lari-lari anak, dia berjalan cepat. Dan perkara ni selalu tak diberitahu pun dalam kursus-kursus haji, kursus umrah, dia tak bagi tahu benda ni, sebab berjalan laju, dia bukan lari-lari anak. Itu perkara yang disunatkan. Dan tak termasuklah padanya tawaf wada'. Tawaf wada' dia tak termasuk dalam ni lah. Apa tak termasuk? Maksudnya dia tak lari-lari anak. Lari-lari anak, tawaf wada' tidak ada. Tawaf yang sebelum kita tinggalkan Mekah.
Dalam kitab fiqah kita Az-Zubad, mazhab Syafi'i, yarmulu fi thalathatin muharwila wal mashyu baqi sab'atin tamahula. Okey, perkara yang ketiga yang disunatkan adalah al-ittiba'. Al-ittiba' ni iaitu kita panggil jadikan rida ataupun kain ihram bahagian atas ini di bawah bahu kanan kita, letak selip bawah ketiak lah. Jadi maknanya bahu kanan buka, bahu kanan buka, kemudian kita ikatlah yang lebih kat kain dekat sebelah kiri kita. Disunatkan pada tawaf yang dituntut padanya berjalan cepat. Dituntut maksudnya iaitu bahu kanan ni disunatkan buka untuk siapa? Untuk tawaf yang ada selepasnya sa'i. Yang ada selepasnya sa'i. Kalau tak ada sa'i lepas dia, maka tak disunatkan buka bahu kanan. Okey. Kemudian antara perkara sunat yang keempat adalah cepatlah. Dia bukan cepat, dekat tawaf dekat dengan Kaabah. Sekiranya boleh, itu yang terbaiklah. Jika tak boleh, tawaf jauh pun tak apa. Sebab jangan bertolak-tolak semata-mata nak dekat dengan Kaabah. Jauh pun tak apa, yang penting kita tenang dan juga kita tak bertolak-tolak dengan jemaah yang lain. Okey. Kemudian perkara yang kelima adalah as-sakinah wal waqar, iaitu tawaf dalam keadaan tenang. Semayanglah seperti semayang. Nak tenang. Kita semayang tak nak terhimpit-himpit tau. Kita semayang dalam keadaan tenang. Kalau semayang pun terhimpit-himpit tak selesa, jadi itu tak disunatkan. Yang disunatkan sama seperti semayang juga, semayang untuk kita dapat khusyuk dalam keadaan tenang, tak tergopoh apa. Wa adamul kalam, dan tidak bercakap ketika tawaf, melainkan zikir, doa, baca Quran, itu je. Kemudian yang keenam adalah raf'ul yadain inda du'a, ketika mana berdoa angkat tangan. Kita baca doa angkat tangan. Kalau zikir tak payah angkat tangan. Kemudian tawaf ini disunatkan berturut-turut, tujuh pusingan sekaligus. Boleh je tuan-tuan nak dua pusingan, berehat jap, berehat setengah jam, tawaf lagi, sambung lagi, berehat sikit. Boleh, tak jadi masalah. Tapi yang disunatkan berturut-turut. Kemudian antara perkara yang disunatkan juga membaca zikir-zikir yang warid, yang datang daripada hadis Nabi. Itu tuan-tuan perlu, tawaf pertama baca apa, tawaf kedua baca apa. Itu yang dituntut lah. Tapi tuan-tuan bukan sekadar baca, faham makna lah. Wahazil awrat muqaddamah, zikir-zikir wirid-wirid ini adalah diberi keutamaan berbanding bacaan Quran ketika tawaf. Dah habis wirid tawaf pusingan pertama, baru baca Quran. Dah habis wirid zikir pusingan kedua, baru baca Quran. Dia ada zikir-zikir yang khusus yang datang daripada hadis Nabi, itu diutamakan, kemudian baru baca Quran. Kemudian perkara yang disunatkan kesembilan adalah istilam al-hajar, istilam Hajarul Aswad. Wataqbiluhu, istilam maknanya kita pegang, sentuh Hajarul Aswad, kemudian kita kucuk. Tapi sebab ramai, kita buat daripada jauh lah, kita angkat tangan, istilam, kemudian kita kucuk tangan kita, cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Kucuk yang ringan lah, tak perlu bunyi. Disunatkan meletakkan dahi di atas Hajarul Aswad itu kalau boleh lah. Tapi selalu memang tak boleh lah sebab ramai. Kemudian disunatkan kadzaka an yuqabbil yadahu, disunat dia kucup tangan dia selepas istilam, angkat tangan menghadap ke Hajarul Aswad, bismillahirrahmanirrahim, kemudian kucup tangan dia. Fa in ajaza, sekiranya dia tak boleh, sakit tangan ke, lenguh ke apa, ataupun sebab terlampau himpit ramai tak boleh nak angkat tangan, cukup asyara bi yadihi, dia angkat tangan, wa qabbalaha wal yatanabbah fala yastalimu in kana mutiban. Kalau dia boleh kucuk Hajarul Aswad, kucuk Hajarul Aswad. Kalau tak boleh, macam sekarang tak boleh, guna tangan je, kucuk tangan je. Hajarul Aswad pun kena tengok. Kalau ada wangi-wangian, kita tak boleh kucuk. Orang yang ketika ihram, itu semua perlu diambil kira lah. Kemudian perkara yang disunatkan yang ke-10 adalah istilam rukun Yamani. Rukun Yamani, rukun yang sebelum Hajarul Aswad. Penjuru sebelum penjuru Hajarul Aswad.
Itu pun disunatkan taqbil yadahu ba'dahu, disunatkan untuk kita istilam, eh? Istilam angkat tangan, taqbil yadahu ba'dahu, dan juga kucuk tangan. Kucuk tangan tu juga disunatkan. Sebagai ulama kata begitulah, eh, di rukun zaman ni. Kemudian perkara yang kesembilan adalah rakaat tawaf ma'al jahri fiha, dua rakaat tawaf. Lepas habis tawaf, sunat solat sunat tawaf, eh? Kemudian sunat solat sunat tawaf itu disunatkan di belakang maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim sebab kita dah tahu ramai orang tawaf, jangan kita betul-betul sembahyang belakang maqam Ibrahim. Jauh pun tak apa, eh? Yang penting belakang maqam Ibrahim. Okey. Perkara yang ke-12 yang disunatkan ketika tawaf adalah doa. Doa di multazam. Multazam ni maknanya di antara Hajarul Aswad dan juga pintu Kaabah. Tengah-tengah tu panggil multazam, tu doa yang mustajab lah. Walaysa huwal bab, dia bukan multazam, bukan pintu Kaabah, tetapi dia adalah antara Hajarul Aswad dan juga pintu Kaabah. Ada juga doa di Hatim. Hatim ni antara Hajarul Aswad dan juga Maqam Ibrahim. Antara Hajarul Aswad dan juga nak pergi ke Maqam Ibrahim, depan dia itu dipanggil Hatim. Itu juga disunatkan berdoa lah. Kemudian asyur, minum air zam-zam sampai kenyang, eh. Wa yanwi bisyurbihi qada'a hawaijihi ad-diniyah wa dunyawiyah, dan juga disunatkan bila mana dia minum, dia niat dalam hati dia lah, dengan minum tadi sempurnakan hajat, sama ada hajat dunia ataupun hajat akhirat, eh, niat dalam hati dia. Kerana berdasarkan hadis Nabi, Nabi kata ma'u zam-zam lima syuriba lahu, air zam-zam, eh, minuman air zam-zam ini bagi orang yang syuriba lahu, untuk orang yang diminum, apa yang dia minum, dia niatkan itu, itu dia akan dapat. Riwayat daripada Imam Baihaqi dan juga Ibnu Majah dan juga Imam At-Tabrani, Imam Hakim dan juga Imam Ibnu Abi Syaibah. Okey. Kemudian kita lihat tentang fardu sa'i. Sa'i ini seperti biasalah bermula di Safa. Kali yang pertama di Safa, kali yang kedua di Marwah. Makna Safa sekali, Marwah sekali. Bukan Safa Marwah sekali, tidak, Safa tu sekali, Safa sampai Marwah sekali, Marwah sampai Safa sekali, dikira dua kali. Itu pun dah jauh tu, eh? Itu pun dah berapa kilometer tu, jauh. Tapi kalau tuan-tuan buat Safa Marwah satu kali, itu double, eh, lagi jauh. Sama seperti tawaf juga, sa'i ini 7 kali pusingan. Kemudian sa'i ini jadi selepas tawaf rukun ataupun tawaf qudum. La yatakhallal bainahuma al-wuquf bi Arafah, dan tidak diselangi di antara keduanya wuquf di Arafah. Okey, kita lihat satu persatu. Bermula di Safa untuk pusingan yang pertama, iaitu di Jabal Abi Qubais, eh. Dia tak apa nampak bukit dah sekarang, eh. Nampak bukit sikit je pun. Ha. Sebenarnya asal-asalnya dia ada satu bukit Safa ni, eh. Wa huwa afdal min al-Marwah 'inda Syekh Ibn Hajar khilafan li Syekh Ar-Ramli. Antara Safa dengan Marwah mana lebih afdal, eh? Imam Ibn Hajar kata Safa lebih afdal. Berbeza Imam Ramli, dia kata Marwah lebih afdal. Kemudian untuk pusingan yang kedua, mula pula di Marwah. Bermula di Marwah, fi kulli witrin bis Safa wa fi kulli Syafa' bil Marwah. Satu formula yang mudah nak ingat, setiap kali bilangan witir itu bermula di Safa, bilangan ganjil bermula di Marwah. Ha. Mana 1, 3, 5, 7 itu di Safa. Bermula di Marwah untuk bilangan genap. Dan dia berlaku selepas tawaf, sama ada tawaf rukun ataupun tawaf qudum. Tawaf rukun, tawaf qudum, dia tak akan berakhir, tak ada expired, tak ada waktu berakhir tawaf. Selagi tak buat, memang kena buat.
Kalau tak, dia kena hutang. Sampai bila-bila dia memang dia kena buat. Kalau seseorang itu berihram, orang Mekah, dia berihram haji daripada Mekah, kemudian dia keluar sehingga kedua marhalah, dia orang Mekah, kemudian dia pulang balik ke Mekah sebelum wukuf. Sebelum wukuf dia pulang ke Mekah, disunatkan bagi dia tawaf qudum, sunat dan memadai sa'i selepas daripada tawaf qudum. Nak tawaf qudum dia boleh, sa'i dia boleh dua, sama ada selepas tawaf qudum atau selepas tawaf haji nanti. Okey. Untuk sa'i juga ada beberapa perkara yang sunat lah. Antaranya al-irtiqa' ala safa wal marwah qadra qamati rijl, iaitu dia kena naik sampai hujung bukit Safa. Naik. Naik tu sekadar mana? Sekadar orang yang berdiri. Orang yang berdiri, contohnya bukitnya tinggi. Sekarang memang tak ada bukit tinggi lah. Asalnya bukit tu tinggi. Sampai mana nak naik? Sekadar orang yang berdiri. Tinggi mana orang berdiri? Sekadar tu je. Naik. Ya, perkara yang kedua, disunatkan zikir, doa setiap kali perjalanan pergi ke Marwah ataupun pergi ke Safa. Sudah pasti zikir doa yang maksur, yang datang daripada hadis Nabi, yang Nabi suruh buat pusingan pertama sa'i, baca ni, kedua baca ni, itu yang didahulukan berbanding bacaan Quran. Lepas dah habis baru baca Quran. Dan dia mengulangi zikir dan juga doa salasan ba'da kulli marwah, tiga kali setiap setiap kali pusingan. Kemudian perkara sunat yang ketiga adalah al-mashy ala hayatihi al-mu'tada fi jami'i sa'yi. Berjalan dalam keadaan biasa, tak perlu tergopoh-gopoh lah, biasa. Jalan biasa. Dalam daripada awal sampai akhir sa'i jalan biasa. Cumanya ada antara lampu hijau dua tu kena harwalah, iaitu kena laju jalan lari anak. Untuk lelaki saja, tidak perempuan. Harwalah ni bermaksud lari yang lari-lari anak. Dia berbeza dengan tawaf tadi, tiga pusingan pertama. Dia bukan lari-lari anak, jalan cepat. Ini lari-lari anak. Macam jogging. Jogging seminimum yang mungkin lah. Jogging yang secara perlahan. Ini semua adalah sunnah Nabi. Kalau orang terlampau padat, tak boleh lari-lari anak, maka dia bergerak-gerak je. Tak apa, bergerak-gerak je. Bergerak-gerak tempat dia lah. Bergerak-gerak. Walaupun dia tak boleh nak bergerak macam lari-lari anak, tak apa, dia bergerak macam jogging. Jogging setempat. Tapi bergerak pelan-pelan. Perkara yang keempat, sama seperti tawaf juga, adalah al-muwalat. Berturut-turut. Tujuh pusingan Safa Marwah tu adalah berturut-turut. Al-muwalat bainahu wa baina raka'ataihi wal-istilam. Kemudian berturut-turut antara sa'i dan juga antara dua rakaat tawaf, mana lepas tawaf terus sa'i. Itu yang itu sunat lah. Lepas tawaf, solat sunat tawaf terus sa'i, itu sunat. Tapi kalau nak pergi makan, minum ke apa ke, terpulang. Cuma yang sunatnya begitu. Kemudian yang disunatkan anda taharru li sa'ihi ka tawaf al-khalwah, dan juga mencari-cari ketika sa'inya ka tawaf al-khalwah bihaitsu la yashiqqu alaihi wa yatajannab idza ghairi. Mana kalau boleh dia cuba dalam keadaan sa'i tadi, dia mencari tempat yang tak sesak, jangan berhimpit dengan orang ramai. Mana biar dia bersendirian. Supaya dia pun tak ganggu orang lain, dia pun selesa dengan sa'i dia. Perkara yang ketujuh disunatkan ketika sa'i ini adalah dalam keadaan taharah, suci, dalam keadaan berwuduk. Itu yang terbaik.
yang sunat. Kalau tak ada wuduk pun tak apa, sa'i tak perlu wuduk pun tak apa. Perkara yang ke-8, di an yakuna maftur mastur al-aurah mimma baina surah wa rukbah lirajul ghayra sawatain, iaitu disunatkan tutup aurat. Tutup aurat ini maksudnya, tutup aurat tu wajib sebenarnya. Wajib. Cuma dalam situasi sa'i ni, contoh terbuka aurat, ternampak pusat contohnya, kain ihram terlonggar, terlondih sikit, nampak pusat. Itu tak batal sa'i dia. Tak batal sa'i. Cuma dari segi hukum tutup aurat tu wajib lah. Cerita dia wajib. Kemudian perkara sunat yang ke-9 adalah al-ittiba'. Sama juga, iaitu kalau tawaf disunatkan buka bahu kanan, sa'i pun sama juga. Dimakruhkan wukuf li nahwi hadisin bila uzrin. Walau uqimat jama'ah aw 'ardin mani'in wa huwa fi qata'ahu. Dimakruhkan di wukuf li nahwi hadis bila uzrin. Dia berwukuf dimakruhkan wukuf walau uqimat jama'ah aw 'ard mani' wa huwa fi qata'ahu. Disunatkan kalau seseorang itu diiqamatkan untuk solat, ketika sa'i ni tiba-tiba iqamat solat, disunat kalau nak teruskan pun boleh, tapi rugilah, tak dapat pahala jemaah bersama imam. Jadi macam mana cara dia? Dia stop dulu, dia stop sembahyang sekali. Dia stop sembahyang sekali, kemudian dia sambung balik sa'i dia selepas selesai sembahyang. Wala yaqta'uhu bi janazatin aw fawatiratibatin, maka tidak memutuskan sa'i tadi dengan sebab solat jenazah. Solat jenazah pun tak apa, lepas sembahyang fardu mesti ada orang mati, sembahyang jenazah dulu. Lepas sembahyang jenazah baru sambung sa'i. Aw fawatiratibah, dan juga tidak terluput juga dengan solat sunat rawatib. Boleh solat fardu, solat jenazah, solat sunat rawatib, kemudian baru sambung balik sa'i, tak jadi masalah. Itu antara bab-bab yang kita bincangkan, antara perkara wajib ketika tawaf, perkara wajib ketika sa'i, perkara sunat kita tawaf dan juga sa'i. Ada apa-apa soalan tak? Sebab kita akan memasuki bulan-bulan haji, dalam masa yang sama ada ibadat korban. Tinggal sebulan lagi lah lebih kurang untuk kita memasuki bulan Zulhijjah, iaitu bulan yang mengumpulkan pelbagai ibadat yang agung, bulan Zulhijjah. Antaranya apa? Wukuf di Arafah. Di antaranya puasa sunat Arafah, puasa sunat 9 Zulhijjah, ibadat korban, ibadat haji. Semua ibadat-ibadat besar dikumpulkan dalam bulan Zulhijjah. Saya kira cukup sekadar ini dulu pada malam ni. Semoga Allah Ta'ala beri kefahaman kepada saya dan juga tuan-tuan lah. Dan saya nak beritahu kepada